I know we're not where we want to be in the league, but hopefully we can bring a trophy back in about 10 days' time. Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Asa Manchester United dan Liverpool untuk mendaratkan Pedro Gonçalves nampaknya akan menemui kegagalan. Sporting Lisbon memutuskan untuk tidak menjual sang pemuda di musim panas nanti. Bintang 22 tahun itu sebenarnya masih jadi pemain baru di Sporting Lisbon. Ia baru bergabung dengan klub Portugal itu di musim panas tahun lalu. Namun, di musim perdananya, ia berhasil membuat 23 gol dan 3 assist di Liga NOS Portugal. Alhasil, Sporting Lisbon berhasil menjadi juara Liga Portugal di musim ini. Manchester United dan Liverpool dilaporkan kesengsem dengan sang pemuda. Namun, rekod mengklaim bahwa Sporting Lisbon akan menghalangi kepindahan sang winger. Menurut laporan tersebut, Sporting Lisbon emoh untuk berpisah dengan bintang muda mereka itu di musim panas nanti. Ini dikarenakan Gonçalves telah memberikan kontribusi yang besar untuk tim mereka. Mereka menilai Gonçalves bakal semakin jago di masa depan. Untuk itu, mereka tidak mau berpisah dengan bakat muda mereka itu dalam waktu dekat ini. Untuk mencegah Liverpool dan MU membajak sang pemuda, Sporting Lisbon kabarnya akan memberikan kontrak baru untuk Gonçalves. Mereka kabarnya akan menambah durasi kontrak sang pemain. Mereka juga akan menaikkan klausul rilis sang pemuda. Namun, sebagai kompensasinya, sang pemuda akan diberikan kenaikan gaji yang besar di skuad Sporting Lisbon. Klausul rilis Gonçalves di Sporting Lisbon saat ini sebenarnya cukup mahal. MU atau Liverpool harus keluar uang sekitar 70 juta euro untuk mengamankan jasanya. Spekulasi masa depan Rafael Varane akan segera berakhir. Bek Real Madrid itu diberitakan akan bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. Rafael Varane adalah salah satu sosok andalan di lini pertahanan Real Madrid. Ia sudah mengawal lini pertahanan Los Blancos sejak tahun 2012 silam. Beberapa bulan terakhir Rafael Varane kerap digosipkan akan meninggalkan Real Madrid karena kontraknya akan habis di musim panas tahun 2020 dan ia masih belum mau menekan kontrak baru. Dinilai Marka, Varane sudah membulatkan tekadnya. Sang bek memilih untuk hengkang dari Real Madrid pada musim panas nanti. Laporan itu mengklaim bahwa agen Rafael Varane dan manajemen Real Madrid sudah duduk bersama untuk membahas kontrak sang bek. Namun, setelah proses yang panjang, kedua pihak tidak menemui kata sepakat. Besaran nilai kontrak diyakini menjadi alasan ketidaksepahaman keduanya. Melihat kondisi tersebut, Rafael Varane memutuskan untuk tidak melanjutkan proses negosiasi dengan hengkang di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Rafael Varane kemungkinan besar akan bergabung dengan Manchester United. Klub berjuluk Setan Merah itu sudah lama mengidamkan jasa bek timnas Prancis itu. Dan mereka diberitakan juga intens berkomunikasi dengan agen Rafael Varane. Alhasil kubu Setan Merah diyakini menjadi perlabuhan karir berikutnya dari sang bek. Manchester United harus membayar mahal untuk mendapatkan jasa Rafael Varane. Real Madrid kabarnya membandrol sang bek di angka 60 juta euro. Manchester United semakin menyeriusi perburuan bek tengah baru di musim panas nanti. Bek Sevilla Jules Kounde dilaporkan tengah masuk radar Manchester United. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah cukup lama mengintai Jules Kounde. Ole Gunnar Solskjaer sudah terkesan saat timnya menghadapi Sevilla di semifinal Liga Eropa musim lalu. Pada saat itu Jules Kounde tampil luar biasa di lini pertahanan Sevilla. Semenjak saat itu, Ole Gunnar Solskjaer meminta pemandu bakatnya mengamati Jules Kounde secara seksama. Menurut laporan tersebut, Manchester United mungkin akan berpikir dua kali untuk merekrut Jules Kounde. Sevilla kabarnya siap berpisah dengan bek 22 tahun itu, namun mereka meminta tebusan yang sangat mahal. Laporan itu mengklaim MU harus membayar sekitar 80 juta euro untuk bek asal Prancis tersebut. Menurut gosip yang beredar, Jules Kounde bukan prioritas utama Manchester United di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan akan fokus mengejar Rafael Varane dari Real Madrid. Sebuah harapan diapungkan Harry Kane kepada Daniel Levy. Ia berharap CEO Tottenham itu tidak menghalangi kepergiannya di musim panas nanti. Setelah beberapa hari ini ramai digosipkan akan meninggalkan Tottenham, Harry Kane resmi angkat bicara. Ia mengkonfirmasi bahwa ia siap meninggalkan Tottenham di musim panas nanti. Namun, kabar lain yang beredar menyebutkan bahwa Daniel Levy ogah berpisah dengan Harry Kane. CEO Tottenham itu ingin melakukan segala cara agar Harry Kane tetap bertahan di London Utara pada musim depan. Harry Kane mengakui secara terbuka bahwa ia harus berbicara dengan Daniel Levy untuk membicarakan situasi ini. Harry Kane berharap kabar yang beredar di media itu tidak benar. Ia berharap bisa membicarakan masa depannya dengan baik-baik dengan Daniel Levy. Ini adalah momen di mana saya harus merefleksikan karir saya dan saya harus membicarakan ini dengan Daniel Levy. Saya harap kami memiliki hubungan yang bagus setelah 16 tahun bersama. Saya berharap bisa berbicara jujur satu sama lain. Bagi Harry Kane, ini mungkin saat yang tepat bagi Daniel Levy untuk menjualnya. Di musim panas nanti mumpung mahar transfernya masih tinggi. Saya tidak tahu kondisinya seperti ini. Saya rasa dia mungkin ingin menjual saya. Dia mungkin berpikir bahwa jika ia bisa mendapatkan 100 juta pound sterling dari penjualan saya, kenapa itu tidak dilakukan? Karena saya rasa nilai saya mungkin tidak sebegitu mahal di 2 atau 3 tahun ke depan, ujarnya. Menurut gosip yang beredar, Daniel Levy akan memagari Harry Kane dengan mahar transfer selangit. Ia hanya mau melepaskan Harry Kane di angka 150 juta pound sterling. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Mauro Arambarri nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan akan segera melepaskan tawaran perdana untuk pemain Getafe itu. Manchester United diketahui berburu gelandang bertahan baru di bursa transfer yang akan datang. Mereka mulai mempersiapkan pengganti Nemanja Matic yang kini usianya sudah menua. Belakangan nama Arambarri digosipkan jadi target transfer Setan Merah. United diberitakan kesemsem dengan permainannya di Getafe. Dilansir Traspasos, MU mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang gelandang. Mereka kabarnya siap mengirimkan tawaran perdana ke Getafe untuk sang gelandang. Menurut laporan tersebut, MU sudah mendapatkan lampu hijau untuk merekrut Arambarri di musim panas nanti. Getafe diberitakan siap menjual sang gelandang karena kontrak Arambarri kini tersisa 2 tahun di klub Spanyol itu. Selain itu, Getafe juga tengah butuh tambahan dana, sehingga mereka siap berpisah dengan salah satu pemain terbaik mereka. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United akan segera melepaskan tawaran perdana untuk sang gelandang. Arambarri dirumorkan memiliki klausul liris sebesar 25 juta euro. Namun, MU melaporkan akan mengajukan tawaran yang lebih rendah. MU disebut akan menawar sang gelandang di angka 20 juta euro di musim panas nanti. Arambarri dipastikan bukan target transfer utama MU di musim panas nanti. Setan Merah kabarnya lebih fokus mendatangkan bek tengah baru, di mana sosok Rafael Varane disebut jadi nomor 1 buruan MU saat ini. Dua raksasa Premier League Manchester United dan Liverpool diklaim tengah bersaing memperebutkan tanda tangan dari bintang muda North Zealand bernama Kamaldeen Sulemana. Sejak memulai karir profesionalnya pada tahun lalu, nama Sulemana langsung menarik perhatian sejumlah klub top Eropa berkat performa meyakinkan yang ia perlihatkan. Sejauh ini, Sulemana yang baru berusia 19 tahun sudah tampil sebanyak 42 kali bersama North Zealand di semua kompetisi dan menciptakan 14 gol serta 8 assist. Pelatih North Zealand, Fleming Pedersen, mengungkapkan bahwa di antara para peminat Sulemana terdapat Manchester United dan Liverpool. Sulemana masih terikat kontrak bersama North Zealand hingga tahun 2024 mendatang. Namun, Pedersen mengakui bahwa pemain asal Ghana itu bisa saja hengkang pada musim panas ini.